Iya, dua dia kan udah kedua. Dua. Bapak, itu kan dia wadahnya di naik kita. Iya, tadi itu bawa. Itu dengan karangnya saya bawa dulu. Ini punya bapak juga. Bapak emang siapanya? Keluarganya. Ya udah, keluarganya nanti kesini itu aja kan. Ini kembalinya itu. Nanti bapak kalau habis itu. Nanti bapak. Salam ya. 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 Ini sama ya. Ya, sekitar daerah terminal tipe A, kami kedapatan mendapatkan beberapa jenis miras yang diantaranya 210 liter tuak dan 15 dus botol berbagai jenis. Hai guys, selamat malam semuanya. Terima kasih atas dukungannya kepada channel Mang Ocho Production dan dukungannya terutama kepada tim Maung Gelenggung. Kita senang kalau video-video kita ditonton oleh banyak orang, berarti apa yang kita lakukan itu dapat apresiasi dari masyarakat. Senang ya kalau seperti itu. Jadi membuat kita semangat. Capeknya jadi hilang. Oke. Malam hari ini seperti biasa, tidak henti-hentinya kita akan melaksanakan patroli rutin. Patroli rutin itu polanya ada dua. Ada jalur-jalur yang memang secara rutin kita lalui. Kemudian kedua ada jalur-jalur yang kita lalui berdasarkan informasi dari masyarakat. Jadi ada dua prinsip seperti itu ya. Dan itu jalur-jalur kita patroli itu setiap hari atau setiap minggunya selalu kita update. Tentu disesuaikan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Oke, saksikan terus tim Maung Gelenggung di channelnya Mang Ucup Production. Terima kasih.
itu lagi apa ini? Berapa berapa saja? Ah, jelas. Ini minum apa? Hah? Mana isinya? Gelasnya mana? Tidak ada? Mana? Baik, kita aja ke depan, belakang. Ada temannya mana? Mana? Oh, nyalain. Coba nyalain dulu. Ayo, sini. Bang. Bagaimana bos? Berapa plastik atau masih apa ini namanya? Coba juga ini. Ini namanya dua. Dua. Ini minuman yang campuran itu. Apa jual ini? Ya. Hah? Ya. Berapa? Ya, berapa jual? Bawa sendiri, sana belanja. Ya, antar. Antar lah. Ya, antar. Taruh aja situ, taruh. Taruh. Berapa nih tali ini? Masih cat bahaya ke sini. Ini aja dulu. Masih jual atau ada? Ya. Berapa jual? Berapa jual? 10.000. Segimana? Plastik. Plastik gimana? Plastik kecil, plastik besar, plastik kecil. Plastik kecil. Segimana? Ada coba segimana? Coba lihat di 10.000 di sana. Ya belum diikat. Enggak, makanya plastiknya mana lihat? Belum diikat. Enggak, plastiknya mana? Bawa dulu, Pak. Apa ngejual aja 10.000? Plastik gimana? Itu masih ada? Banyak. Bapak masih ada di belakang ada? Ada satu lagi. Coba dikeluarin semuanya. Siap. Gimana Bapak? Siap dan. Coba itu kayak gitu. Jatuh. Di bahaya Pak. Iya makanya. Jadi gimana Bapak jual 10.000? Bapak 10.000 segitu. Ya. Kalau segini udah jadi berapa plastik? Ini bisa jadi 30 plastik. Ya. Berarti 300.000. Segitu. Habis biasa juga. Hah? Coba kita identitasnya dikeluarin. Ya. ATP-nya. Siapa nama? Robert. Robert apa? Robert? Bapak. Biasanya siapa aja yang beli sini kan? Yang beli siapa aja biasanya? Orang pada tahu atau gimana? Apa janji yang dua? Yang beli dari mana aja? Di antar. Cowok deh. Oh, Bapak jualin sini? Enggak, sebagian. Kenapa Bapak jualan kayak gini? Sana sini, udah tahu kalau tadi? Ya. Hah? Udah berapa lama jual? Baru ini? Ini segini habis hari? Enggak, biasanya habis? Enggak, jadi tas ini. Ini jual berapa, Bapak? 80. Kalau ini? Apa masih ada ini? Ada
saya tanya bapak masih ada apa cuma tuang aja. Iya. Tuh kan, masih ada. Ayo keluarin lagi semuanya. Oh, udah ternyata satu dus terus-terusan udah jadi berapa dus nih? Udah berapa banyak? Masih ada enggak? Hah? Ini kamu lihat ini lagi. Hah? Benar nih. Coba itu kamu ada berapa ini? Yang kamu barang yang ada di sini punya kamu berapa banyak? Nah, ini 30 liter berarti 30 12. Itu tambah itu berapa karung? Dua karung, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 kali 3, 21 berarti ya 21, 210 ya. 2 liter ya. Ada dua.
Siapa ini? Bapak siapa? Keluarga? Ya itu ada orang keluarganya. Ini KTP? KTP-nya ada dua. Ini KTP ada dua, yaitu pergantian nama, Pak. Pergantian nama. Apa yang satunya dari kan baru nikah saya. Emang beda itu? Beda. Ada merdanya. Dari sana ya udah nanti. Oke. Sementara di data dulu. Silakan. Enggak apa-apa jumlah. Hitung dulu jumlahnya berapa nih. Ini sesuaikan dengan tanda penerimaan ini. Setelah pemeriksaan dan mengumpulkan beberapa jumlah miras, kami akan membawanya ke kantor untuk proses lebih lanjut. Dan untuk pembelinya pun kami data, nanti penerimaan dan kami pun akan panggil. 15 dus. Berbagai jenis merah. Nah, sekitar daerah terminal tipe A, kami kedapatan mendapatkan beberapa jenis miras yang diantaranya 210 liter tuak dan 15 dus botol berbagai jenis miras. Bapaknya nanti kesini itu aja kan, jadi kembalinya itu. Nanti bapak kalau habis itu, ya.